Destinasi yang seterusnya adalah, next stop dia apa eh? Next stopnya adalah, sabar. Ni Lesen je, okay, the rose part of Thailand. Sejam 40 minit lagi. Sini bro, kiri bro, kiri. Kita tak boleh nak ke sana tu. Kita kena U-turn. U-turn dekat depan. Okay gang, habis dekat Raja Bhakti. Again, kita keluar daripada sini. Kita akan U-turn di hadapan, alright. Kita sambung lagi nanti di lokasi yang seterusnya. Tempat yang paling sempit di Thailand. Okay, jom. Okay geng, macam biasa geng. Walaupun tadi berjujuk kat belakang kan, SDV kan. Sekarang ni tengok, tak ada orang follow aku. Mereka tak ada follow speed aku. Speed aku ni kan, ride yang santai 90-100. Memang takkan ada siapa boleh follow. Cakap minta maaf lah. Aku kalau siapa yang point follow aku punya ride ni, aku memang tak ada lah bawa laju. Memang santai macam ni je. Santai mantai orang kata. Lepas tu aku terpisah daripada grup Iwan Ahmad ni. Memang aku tak boleh. Memang lambat. Memang aku buat slow. Adik, dah macam tu style aku punya riding kan. Kau tak boleh nak ubah macam mana sekali pun. Kau nak laju buat apa? Hilai-hilai sudah. Kau nak kerja apa pun, biar lambat asal selamat, insyaAllah. Itu yang paling penting sekali. Tengok lagi ke depan, ada pula dia orang ni. Bro, dia tinggal. Tekan je sekali depan je ni. Dia bagus. Aku sampai sini dah. Tak boleh. Dia tak boleh follow speed kita. Kalau tak boleh, kita tak boleh buat konvoy sebenarnya. Orang tak boleh follow kita. Apa, memang kita tinggal. Tengok pada Iwan Ahmad, kita boleh tinggal dengan dia lah. Sebab kita memang buat 90-101 kan, lantai dekat. Tapi itulah sepatutnya awak lah dekat sini, daripada kita kena saman. Belum kena memang lah. Kalau kita nak bawa orang, kita ujung-ujung macam ni kan. Kita mana ada duit. Ya, betul. Kejap-kejap tu bayar. Terus bayar lah. Oh, ni tempat motor lah guys. Tempat motor dengan basikal. Oh, dia kat depan lah. Semua dia depan. Okay, tunggulah kau kat sana. Mengantuk abang. Tak boleh abang. Abang buat tu sengat lah. Awak ni baju sikit abang. Oh, patutlah kamera rider ni tinggal. Wah, abang bawa sedum macam tu. Okay, alright geng. So, kita cuba untuk mencari lokasi the narrowest part of Thailand yang ada di hadapan. Lebih kurang 12 km ke sana. Kita akan cuba untuk mendapatkan satu signboard, iaitu the narrowest part of Thailand yang memang aku sebenarnya nak ambil dekat situ. Kenapa pentingnya benda ni? Ini merupakan kawasan yang paling sempit di Thailand. Paling sempit ni maksudnya kawasan ini betul-betul dekat dengan border Myanmar. Walaupun border Myanmar belum buka lagi, tapi at least kita dapat ambil gambar dekat dia punya persempadanannya. Itu dia punya tujuan kenapa kita nak sangat ambil gambar dekat situ. 12 km kat 11 minit lagi. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan lokasi dia yang terbaik. Kita sambung dekat dalam nanti. Okay. Dapat juga guys, sepadan ni. Alamak. Alhamdulillah sampai juga dekat sini. Yeah, terbaik. Ini yang aku nak ni sebenarnya. Okey. Jom kita ambil gambar. Ini adalah bahagian yang paling sempit di Thailand guys. Okey.
the narrowest part of Thailand. Kalau kita terus ni ke mana? Terus ni kita akan sampai ke border kan? Ni pintu gerbang tu kat mana? Depan lagi lah. Okay, so kita tak ke sana kot. Dekat sini kita teruskan balik, patah balik. Yeah. Alright guys, so ni ada tempat yang paling sempit ataupun kawasan yang paling kecil sekali dekat Thailand ni, kawasan dia ni. That's why kita panggil dia the most narrowest tip of Thailand. So kita ambil gambar dahulu tempat ini sebagai kenang-kenangan. Alright. Okey, dah, jom. Mungkin dia tengah tunggu aku kat sana. Ha, betul lah. Alright. Okay, teruskan perjalanan, kita sambung lagi. Semata-mata masuk ke dalam 15 kilo. Hari ni kita terus saja sampai ke peracuk kiri kan. Okay, bercakap soal the narrowest part of Thailand, kebarang kali yang besar ialah kita berada di sempadan Myanmar. Yang korang nampak bukit di sebalik bukit belakang sana, itu dah masuk sempadan Myanmar guys. Tempat yang aku tadi ambil gambar tadi tu, itu adalah tempat yang paling sempit yang ada di dalam Thailand. Jadinya jarak di antara bahagian yang laut tu dengan yang bahagian ini sempadan Myanmar ni, itu adalah yang kawasan ini adalah yang paling kecil sekali. Itu dia punya indikator dia. Ramai orang tak tahu jalan paling sempit ke apa. Sebenarnya ini adalah kawasan bahagian Thailand yang paling sempit, yang mana dia kat sini lah terletaknya persempadanan antara Thailand dengan Myanmar. Jadi ia adalah salah satu daripada keunikan yang kita boleh kita ambil dan kita fahami, yang sesengah orang tak minat pergi. Kalau rakyat macam aku ni, memang aku suka letak cari batu sempadan lah apalah. Ini semua Bonik punya yang ajar lah kan. Jadi baguslah, ini macam sejarah dan juga pengetahuan am yang kita boleh pelajari lah sebenarnya. Okay, so kita patah balik ke sana lebih kurang 15 kilo, sengaja masuk dalam. So mungkin dia orang dah tunggu kat luar ni. Aduh, kesian betul lah. Pasal aku dia orang semua lambat, sebab dia orang ni nak kejar masa nak pergi ke Hat Yai, yang mana Hat Yai perjalanan dia makan masa sehingga 11 jam. Dan ini baru masuk berapa lagi, 11 jam daripada arah tadi yang kita berhenti tadi tu. Okay, masih lagi solo di sini, di laluan perjalanan pulang daripada Bike Week Pattaya. Kita buatlah vlog sebanyak yang boleh, bercerita tentang perjalanan daripada Hotel Nara Court malam tadi sampai ke sini di daerah Prachuap Kirikan. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Kita jumpa pula polis ni dekat mana kan. Dia tunggu aku ni, kesiannya lah. Okay, macam mana kan, kalau kita bawa ramai-ramai nanti akan sangat crowded dan messy. Jadi kita teruskan je lah, kita punya misi kita sendirian. Dia orang tunggu kat luar sana. Okay geng, selamat petang geng. So baru saja lepas daripada the narrowest place ataupun part in Thailand. So bercerita tentang jalan raya di Thailand ini bermula daripada Danok sehingga ke Bangkok sejauh 1100. Itu kalau tak termasuk, kalau ikutkan ukurannya daripada Melaka sampai ke Bangkok itu adalah 1700. Jadi sebenarnya ini lebih kurang dalam 1000 kilo lah. 700 kilo tu kalau nak senang cerita daripada Bukit Kawitam ke Melaka, kalau nak diukurannya lah 600 ke 700. Tapi untuk 1000 kilo ini adalah bermula daripada Danok itu sampailah ke Chonburi dan juga Pattaya ataupun kawasan Bangkok itu sendiri, mencapai sehingga 1000 kilometer. Jadi 1000 kilometer ini dia tak ada tol langsung. Ia adalah highway dua lorong, satu lorong di sini, dua sana, daripada arah Danok lagi sampai ke satu sempang tu. Tak tahu kisah mana dekat area Prachuap Kirikan, dekat Hua Hin lebih kurang lah kot. Ni Prachuap Kirikan sampai ke Hua Hin kan. Kat situ dia ada, akan ada jadi pecahan kepada 3 lorong dan 4 lorong. So kiranya keseluruhan highway sejauh lebih 700 kilo, dekat 900, dekat 1000 kilo ni tak ada tol langsung.
dan jalan dia sangat-sangat perfect dari sudut struktur jalan, lebih kurang dalam 89% sangat-sangat sempurna. Lagi 10% tu mungkin ada satu tempat tu yang rosak lah sikit-sikit, dia boleh diterima lagi lah. Jadi bayangkan sepanjang laluan ni yang sangat-sangat tegak tapi tak bosan sebab kiri kanan dia ada pemandangan, ada rumah, ada sekolah dan sebagainya. Dan mereka menggunakan laluan highway ini sebagai laluan utama mereka untuk kehidupan sehari-harian. Itu yang aku nampak lah di jalan ini. Jadi aku berpeluang lah untuk naik di atas laluan ini yang kita panggil Pat Kasim Road atau Route 4 ni, yang membawa terus daripada arah Danok sampai ke Bangkok. Memang ini laluan dia sangat straight. Kalau korang first time ever sampai ke Thailand, nak pergi ke Bangkok pun just korang Google saja, senang. Tak ada simpang siur yang banyak lah, kecuali benda-benda besar tu korang kena alert sikit. Dan especially bahagian Bangkok itu sendiri kena alert dan gunakan option route, avoid motorway dan avoid highway atau avoid toll. Kalau guna motor pun boleh, tapi dia akan masuk ke lorong-lorong yang kecil dan kadang-kadang lebih jauh sikit. Kalau guna motor ataupun guna kereta tapi avoid toll and motorway, dia akan bawa laluan yang tak ada toll lah. Yang itu boleh dipergunakan, ya. Itu yang terbaik, guys. So kena ingat lah. Ada je yang aku jumpa sebab overlander daripada Malaysia yang first time ever masuk ke Thailand ni, ada kebanyakan dia boleh kata yang first time solo. Ada yang dah berkali-kali solo pun ada. Ada yang dah berkali-kali dan first time dalam group. Banyaklah. Dan setiap perjalanan kita jumpa orang Malaysia, dia jadi macam kawan lah. Kita tanya nak ke mana, tidur kat mana, itu lumrah perbualan yang kita jumpa each time jumpa raja-raja Malaysia di pertengahan jalan ini. Ok, sekarang jam 21:01, lebih kurang 12:01 tengah hari waktu Thailand. So sekarang ni pukul masih dah 1:01 petang. Perjalanan nak pergi ke Hanyang ini, oi, ada lebih dari 600 kilo, guys. Nak ke Chumphon saja dah 169, lebih kurang dalam 2 jam lagi untuk ke Chumphon. Aku dah terpisah dah sebenarnya dengan geng-geng depan ni, geng-geng ADV ni. Aku terpisah walaupun dia orang ADV. Memang dah sah-sah aku tak boleh nak guide bawa dia orang ride. Kalau aku jadi guider, aku bawa slow memang. Tengoklah dia orang dah potong aku. That's why aku terpisah daripada kawanan Irwan Ahmad, sebab aku tak boleh nak follow dia orang, sebab dia orang memang akan laju saja. Dia orang tak akan tinggalkan kau, sorry, dia tak akan tinggalkan kau kat belakang kan. So korang kena survive sendiri, guys, kalau follow Irwan Ahmad. Jadi aku bukan jenis yang macam tu. Aku adalah jenis yang bawa, nampak, bawah 100 je, babe. Memang slow. E95 pilihan aku. Alright. 500 baht. Okay, sama-sama. 480, 20 baht lagi. Okay, tak dapat 500. So 13.12, 480. Okay, so kat sini dia orang punya. Tadi kata dia pergi kencing kan? Haa, 8 jam lagi siut, 400 lebih. Apa, boleh sampai ke tak ni? Okay, tak apa, pergi je dekat ANR tu.